guys, inilah cara orang Taiwan kerja membersihkan tembok apartemen ya. Ini tuh di sebelah rumah, di tembok luarnya. Setiap tahun itu ada pencucian tembok kayak gini ya. Jadi dari atas itu diikat pakai tali ke bawah. Jadi ngelihatnya itu ngeri banget deh. Kemarin di deket rumah sini, apartemen di sini, dari atas ke bawah kayak gitu sama ya. Jadi kayak gitu ditaliin, diikat pelan-pelan ke bawah gitu. Ini kan ngeri banget, ngelihatnya tuh ngeri banget guys. Sungguh perjuangan yang betul-betul mempertaruhkan nyawa. Seandainya ada apa-apa atau mungkin tali terputus, apa jadinya guys? Dan saya sangat ngeri melihatnya. Nah inilah cara cuci tembok apartemen, cara orang Taiwan ya mencuci tembok apartemen gitu. Aduh, mungkin di mana-mana juga sama ya, tapi aku melihat jelas itu baru di sini. Jadi mengerikan sekali. Ini cukup mengerikan lah kalau menurut aku. Soalnya tinggi banget kan. Dan pengamannya itu hanya seutas tali itu. Dia sambil siram sendiri, sambil gosok sendiri gitu. Disiram dulu, terus digosok, kayak gitu disapu-sapuin temboknya. Setiap tahun itu ada pembersihan kayak gini. Jadi semua keliling semua, ada berapa blok di sini tuh, semua keliling dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang. Pokoknya semua dibersihin ya guys. Jadi cukup mengerikan sekali. Cukup jelas ya guys. Ini dari berapa rumah sih? Di samping, pokoknya ini tuh samping apartemen tuh gitu, di blok samping. Jadi cukup menegangkan kalau buat aku. Aku aja yang cuma lap apa namanya jendela dari arah dalam aja suka ngeri banget gitu. Karena tangan kita harus bisa membersihkan yang luarnya gitu, luar kacanya gitu. Jadi ya cukup menegangkan juga kalau saya bersih-bersih juga. Itu apalagi ngelihat ini. Ya, yang enggak terlihat ke sebelah sana sedikit soalnya. Nah, itu terlihat lagi. Nah, jelas banget. Saya zoom ya. Jadi seperti itu, terus ke bawah lagi, pelan-pelan ke bawah lagi, sambil menyiram dan juga sambil membersihkan dengan itu ya, kayak sapu gitu, tapi yang buat ngegosok air biar itu mengusir air itu, tongkat pengusir air. Kalau di aku juga ada. Semacam kuas kayak gitu. Jadi cukup menegangkan ya guys. Aduh, ini tinggi banget. Semuanya ada 14 lantai, 15 sama balkon atas gitu. Jadi mulai dari atas dia sampai ke bawah banget gitu. Mengerikan sekali buat buat yang belum ahli itu mengerikan sekali gitu. Cukup menegangkan ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya informasikan tentang cara pembersihan tembok apartemen di Taiwan ya, kayak gitu.
Oke, teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja kalian. Bye-bye di next video.